Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ning Formosa. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga dimanapun kalian berada, sehat selalu, sukses selalu, dan dilancarkan rezekinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Di video kali ini, saya mau memasak tumis paprika dan jamur ya. Ini saya potong-potong, potongnya itu sesuai dengan selera kalian. Saya ini motongnya terserah saya sendiri ya. Alhamdulillah, majikan ini no komplain. Jadinya saya potong begini ya. Tumis sama jamur, pokoknya masakan Taiwan itu gampang banget dan rasanya juga enak. Bagi ada yang suka dengan video saya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Ini saya lanjut ngiris-ngirisnya ya, karena paprika ini ada tiga macam, kayak seperti pelangi ya, merah, kuning, hijau. Ini saya mau masak. Gimana keseruannya? Ikuti cara masaknya. Jamurnya juga dipotong sesuai selera ya. Kita panaskan wajan dulu. Terus dikasih minyak secukupnya ya. Masukkan bawang putih. Ditumis sampai harum ya. Bawang bombay karena ada separuh gitu, jadi saya masukkan juga. Setelah ditumis baunya harum, kita masukkan paprikanya dulu ya. Aduk-aduk, ditumis sampai agak layu gitu. Ntar kalau udah agak layu gitu, jamurnya baru dimasukkan ya. Karena jamurnya dimasukkan, kita juga aduk-aduk lagi. Wolak walik kayak goreng tempe. Setelah semua bahan dimasukkan, tinggal ngasih tinggal dikasih air sedikit. Setelah itu kita kasih garam dan penyedap rasa ya. Pokoknya gampang banget ini ya, secukupnya ngasih garam dan penyedap rasanya sesuai selera. Pokoknya dikira-kira kiranya pas itu menurut kalian semua. Mulai dikasih sedikit merica bubuk. Pokoknya gampang banget, masakan Taiwan itu simple. Aduk-aduk lagi
sampai tunggu sampai matang. Ya beginilah masakannya. Terima kasih ya buat kalian yang selalu dukung sama aku. Semoga kalian sehat selalu, dilancarkan rezekinya. Ikuti cara tunggu sampai matang ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ketemu video selanjutnya. Masak-masak terus.